Sebelum lanjut nonton videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Kali ini aku akan membuat DIY mainan edukasi buat anak-anak dengan memanfaatkan barang bekas. Kira-kira mainan edukasinya seperti ini, pengenalan warna-warna pada anak. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Baik, terlebih dahulu aku atur dulu kameranya biar videonya lebih jelas. Alat yang digunakan adalah botol minuman, stick es krim, kertas warna. Nah, kali ini aku menggunakan kertas origami dan kardus bekas, klem, dan alat pemotong. Cara membuatnya, ikuti setiap proses yang ada videonya ya. Simak videonya sampai habis ya. Kemudian kardus-kardus yang sudah dipotong tadi kita lem. Ah.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.